Coki, pendengaran lo masih normal kan? Lo gak dengar apa yang saudara gue, Ovi, ngomong sama lo? Awam sih, jadi gak bakalan paham soal yang begini-begini. Sok banget lu. Ah, gimana kalau Mang Endang sama Bayi Is hari ini gak usah ke pasar dulu? Terus kalau kita gak ke pasar, kita di sini saja gitu? Enggak. Mang Endang sama Bayi Is bisa jalan-jalan, misalkan ke taman dekat sini. Atau sepedahan. Mak, sepedanya Pak D masih ada tuh, Mak. Naik sepeda berduaan jalan-jalan. Nah, cocok nih lu berdua. Lu healing-healing dulu. Lu kemana? Kesono kesini, kesono kesini. Mas Ki, healing-healing kayak tahu aja. Emangnya healing tuh apa? Emang lu doang yang makan sekolahan? Gua juga sekolah. Healing itu kopi kasar jadi halus. Itu healing. Healing. Tapi healing juga kan? Nah, udah. Kalau lu kagak punya duit buat ongkos, tar, no, gue pinjemin sepedanya Pak Dur. Lu mau kemana kayak biar jauh? Mau, Mak. Mau, Mak. Mama bagaimana? Enggak, Mak. Nanti kayak di Cisayong lagi. Cisayong gimana sih maksudnya? Capek, bule. Kan Kang Endang teh nggak bisa naik sepeda. Gagal lagi, dok. Coba itu. Pikiran emang duit, duit. Boy, ayo dong. Mikirnya jangan kelamaan. Iya. Iya, Bang Boy. Kalau Rere dibawa ke markas Soki sekarang, akan sulit bisa keluar, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Apoy. Bang Tommy. Ki. Gua pamit ya. Gua mau ikut Bos Rere. Assalamualaikum. Tunggu. Lo sama Rere tetap di pasar Genjing. Lo harus tahan Rere. Lo minta gue tahan Rere, Fik. Sekarang giliran gue. Dengan segala harap gue minta tolong sama lo. Jangan biarin Rere pergi. Bukan kamu yang ngatur aku. Aku yang akan ngatur hidup kamu. Karena kamu akan jadi istri aku. Gue udah beda, Bang. Gue sholat. Gue puasa. Gue juga udah tutup aurat gue. Nggak mau ninggalin ini semua. Ini yang dikhawatirkan waktu dulu. Kamu minta izin ke sini untuk cari Rohmat. Kamu akan berubah. Syarat dari gua,
lu harus berubah jadi laki-laki yang soleh. Biar lu bisa nikahin gue. Maaf bang, gue gak bakal ikut lo. Ovi, jangan cari masalah. Lo yang jangan cari masalah. Lo gak usah masa-masa Rere. Bang. Kamu udah bikin aku kecewa, Rek. Keluar. Lu jangan bikin rusuh di Pasar Gijing. Coki, pendengaran lo masih normal kan? Lo gak dengar apa yang saudara gue, Ovi, ngomong sama lo? Masih normal kan? Lo datang ke sini sopan. Di sini pun lo sopan. Setahu gue. Dan gua berharap lu keluar dari Pasar Genjing juga dengan sopan. Kenapa? Pasar Genjing hanya untuk orang-orang yang sopan, orang-orang yang punya adab. Bang, mereka terlalu banyak, Bang. Baiklah. Rek. Ini gak akan berhenti sampai di sini. Kalian paham? Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu awasi terus, Rere sama Acung. Siapa?